Closed Circuit Television atau disingkat CCTV adalah kamera pengawas atau pengintai untuk berbagai kebutuhan. Selain untuk keamanan suatu bangunan atau daerah, CCTV juga dimanfaatkan untuk memantau lalu lintas hingga mengawasi kejadian alam. Dan terkadang, kamera CCTV juga merekam kejadian-kejadian misterius di sebuah gedung atau daerah, seperti rekaman seseorang yang sedang berjalan di lokasi parkir sebuah gedung, di mana tampak sesuatu berbentuk seperti sosok manusia mengikutinya dari belakang. Beberapa kasus juga memperlihatkan sesuatu yang tak biasa dari hasil rekaman kamera pengawas ini. Dan berikut, On The Spot merangkumnya rekaman video orang-orang diduga diikuti oleh sosok misterius. Rekaman CCTV di jalan menuju parkiran mobil sebuah apartemen memperlihatkan dua orang sedang berjalan. Lalu tiba-tiba tampaklah sosok yang mengikuti orang berbaju putih. Sosok misterius ini lalu menghilang beberapa detik kemudian. Ternyata kamera ini sengaja dipasang karena salah satu penghuni di sini percaya kabarnya di daerah ini sering terlihat sosok misterius. Lalu, apakah sebenarnya yang mengikuti dua orang ini? Berikutnya adalah rekaman CCTV di sebuah pusat perbelanjaan. Seorang pengunjung terekam kamera CCTV sedang diikuti oleh sosok misterius. Peristiwa ini terjadi pada siang hari. Kondisi mal yang ramai tampaknya tidak berpengaruh terhadap sosok misterius tersebut. Wanita yang hendak menuju eskalator naik ini tampak diikuti oleh sesosok bayangan putih hingga naik ke lantai berikutnya. Bagaimana jika Anda sedang berjalan di jalan setapak, lalu sesuatu mengikuti Anda? Di sebuah jalan setapak, seorang pria berjalan santai sambil memegang handphonenya. Ia berjalan perlahan. Tak lama, muncul bayangan yang diduga sesosok hantu mengikuti pria tersebut. Nampaknya pria ini menyadari jika ia sedang diikuti. Namun ketika menoleh ke belakang, ia tak menemukan siapapun di sana. Ia kembali berjalan dan tak lama bayangan tersebut kembali muncul dan mengikutinya. Rekaman CCTV di sebuah perempatan jalan di sebuah kompleks perumahan menunjukkan sesuatu yang aneh. Tampak seorang pria tua berbaju putih diikuti oleh sesosok berwarna putih, berkaki panjang, dan seperti berwujud pria. Si kakek tidak menyadari kehadiran orang lain di sekitarnya. Untuk beberapa saat, sosok tersebut bahkan berhasil menyusul dan mendahului si kakek. Apakah sebenarnya sosok ini? Dalam sebuah video CCTV jalan pada 2012, di tempat yang diduga adalah salah satu kota di Jepang, seorang pria nampak baru selesai bekerja dan hendak pulang ke rumah dengan menggunakan jasa taksi. Ketika taksi yang dipanggil datang, nampak sosok yang diduga sebagai hantu wanita terlihat mengikuti si pria hingga masuk ke dalam taksi dan menghilang. Seorang pria tengah berjalan di sebuah lokasi proyek bangunan yang nampak seperti apartemen. Ketika itu, ada yang sengaja merekam pria ini dari seberang lokasi proyek tersebut. Dan sesuatu yang tidak diharapkan muncul. Terlihat dalam video, sosok bayangan hitam mengikuti pria tersebut. Ia berjalan cukup dekat dengan sang pria, namun keberadaannya tidak disadari. We'll be right back.
bukan hanya satu yang diduga sosok misterius, namun tiga sosok misterius sekaligus mengikuti seorang pria tua. Dalam video yang direkam di India ini, tampak seorang pria tengah naik sepeda di sebuah jalan raya besar. Di belakangnya, sosok misterius berupa tiga cahaya hitam mengikutinya. Banyak yang menganggap sosok ini merupakan malaikat pelindung si pria. Yang lainnya mengatakan itu adalah sosok hantu. Bagaimana menurut Anda? Seorang pria keluar dari sebuah gedung. Suasana ketika itu sepi. Ia berlalu begitu saja. Namun tiba-tiba muncul sesosok bayangan hitam berjalan sangat dekat dengannya. Anehnya, pria ini tidak menyadari kehadiran bayangan hitam yang menemaninya. Kira-kira bayangan apa itu ya? Seorang pria tengah menyeberang jalan. Anehnya, ada sesuatu yang janggal di atas pria berusia senja tersebut. Sebuah bayangan hitam berada di pundak sang kakek mengikutinya. Pemirsa, itulah video orang-orang yang diikuti sosok misterius versi On The Spot.